ini udah pagi dan kita sudah bangun dari level hotel. Tadi kalian sudah melihat beberapa cuplikan tentang hotel kami, dan aku nggak mau ganggu yang lainnya dulu, dan aku bakal lanjut untuk pergi ke hotel lainnya. Antara benua Eropa dan benua Asia ada dua selat, Selat Istanbul dan Selat Dardanel atau dengan nama lain Selat Çanakkale. Ini aku sudah sampai ke Budaya dan aku habis anjing sebentar, dan ini sebentar lagi aku mau foto grup dan aku bakal tunjukin ke kalian sebenarnya Kuda Troya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Dan untuk disclaimer aja, Kuda Troya ini gak asli dan dipakai untuk film Hollywood. Jadinya istilahnya kata Mr. Orhan, katanya, atau tour guide profesional kita, katanya kuda ini pemberian dari Hollywood dan kita melihat kuda Hollywood. Menurut kepercayaan Yunani atau kepercayaan Turki, aku kurang tahu. Di sini dulu adalah tempat di mana kota tua Troya berada. Tapi sayangnya kota Troya runtuh setelah diserang oleh bangsa Yunani. Setelah kudanya, kita di sini cuman boleh foto-foto aja dan nggak ada atraksi atau apapun yang bisa ngebuka perut dari kuda Troya itu. Dan di situ ada Laut Marmara, katanya Mr. Orhan. Dan dulu benar-benar Yunani katanya menyerang dari sebelah situ. Di Turki banyak banget bendera-bendera Turki yang bersebaran di mana bertepatan dengan Erdogan, dan di sini sekarang dipakai untuk pemukiman. Oke. Okay. 1 billion zillion jillion dillion quadrillion times later. Okay guys, setelah aku berjalan santai tadi di Troya dan foto bareng grup, sekarang saya sudah sampai di rumah makan di dekat kota Çanakkale, tapi emang di pinggiran kota Çanakkale, yaitu saya makan di restoran Hotel Tusan. Jadi di sini menunya adalah ikan-ikanan dan juga nanti ada roti dan sebagainya. Makanya nanti kita lihat aja guys. Dan sekarang aku mau makan dulu dan selanjutnya kita bakal lanjut ke kota Kusadasi untuk bermalam di sana. Dan juga pastinya berwisata di sana dengan Pak Orhan juga. Oh guys, jadi sebentar lagi kita akan lanjut untuk ke perjalanan berikutnya menuju kota Kusadasi, dan kita sudah selesai makan di Tusan Hotel. Menurut aku tadi aku makan ikan dan juga nasi. Aku nggak tahu kenapa, kan aku seneng banget nasi
Ya Turki guys, karena dia tuh kayak apa ya, kayak santan dan dikasih kayak keju-keju gitu guys. Jadi kayak ada asin-asinnya gitu. Dan tadi aku kalian bisa lihat, tadi aku makan, ada makan roti dengan sup. Roti dengan sup, terus ikan cupra. Karena aku tahu kan aku nanya Eastern Orhan. Dan juga aku sebenarnya aku nggak makan sih guys karena aku udah kenyang banget, tapi ada dessert namanya gulak dan itu katanya enak banget, tapi aku karena udah kenyang jadinya aku nggak bisa makan. Di sini udaranya enak banget, kenceng banget, tapi dingin dan tetap sejuk. Daryl, gimana, enak gak makanannya? Enak banget. Enak. 1-10 berapa Daryl? 8. Nah, kalian bisa dengar sendiri orang apa Daryl ngomong gimana. Nah, emang enak, lebih enak makanan Indonesia ya Daryl ya? Iya. Dan karena itu kan memang sudah pilihan kita. Oh guys, aku mau melanjutkan perjalanan dan see you. WhatsApp, dan sekarang aku udah ada di Kecamatan Aktai, di toko tepatnya bernama Adnra Pure. Dan di sini dia menjual berbagai sabun, skincare dan barang-barang kecantikan lainnya. Makanya Mr. Orhan sampai bilang ini adalah surga untuk wanita dan neraka bagi laki-laki. Mamaku aja mungkin akan borong di sini karena mamaku sangat peduli soal kecantikan, kemulusan, keputihan, dan lain-lain. Ya makanya kulit aku jadi putih banget gara-gara dikasih minyak. Dan sepertinya saya akan diminyakin lagi hari ini. Dan mama saya sedang berbelanja di dalam. Dan ayo langsung aja kita ke dalam. Oh, bisa buat rambut. Ini for rambut. Kita mau menuju ke Ottoman Clock Tower di kota Izmir, kota penuh dengan banyak sejarah. Tapi sayangnya kita nggak bisa lama-lama karena kita harus melanjutkan perjalanan ke kota Kusadasi. Oke guys, jadi ini mau langsung ke Ottoman Clock Tower. Kenapa banyak bendera Turki di Turki, nggak sebanyak di Indonesia? Karena kami sebuah bangsa sangat bernasionalis. Sangat nasionalis, cinta nasionalis. Cinta bangsa. Thank you. Oke. Saya cinta negara. Cinta Turki. Cinta Erdogan. Itu dia presiden kami. Cinta Mr. Orhan. Itu dia presiden kami. Iya. Yeah. Oke, okay, Mister. Hati-hati ya. Iya. Oke guys, jadi ini udah kita lagi nyebrang dan kita ke Ottoman Clock Tower. Oke.
Oh, cuman di sini toh. Di sini toh. Periksa. Ottoman Clock Tower. Apa trik tentang Ottoman Clock Tower, Mr. Orhan? Ini? Iya. Tidak ada fakta menarik? Tentu ada fakta menarik. Saya yang paling menarik. Yang benar, Mister. Menara ini didirikan untuk merayakan tahun ke-52, 25 Maskese. Tahun ke-25 kenaikan tahta Sultan Abdul Hamid. Okay. Jadi bukan Ottoman yang membangun ya? Ini dari Ottoman, dari zaman Ottoman. Oke. Okay. Dari zaman Ottoman itu. Oke. Ready? Ready. Thank you very much for listening. I hope you will enjoy the show. Okay. Thank you. Ini fashion kalau promo apa? Baju baru.
everybody enjoy the show? You enjoy? Enjoy. Thank you very much. Right now I want to give you very short information about the quality of the leather, about your discount as well, okay? In my showroom. I want you to follow me to the showroom. But before you come, please double check your everything. I don't want you to forget something here. Then you can follow me. Thank you very much. Yes, please. Thank you. Hello everyone, dan sekarang aku sudah berada di salah satu toko jaket terkenal di Kusadasi, yaitu Dona Milan. Seperti kalian lihat di sini menjual jaket-jaket banyak banget, jaket kulit. Mungkin kalian tadi sudah lihat fashion show-nya atau mungkin akan aku tunjukin sebentar lagi. Dan sebentar lagi kita akan lanjut untuk pergi ke Kota Pamukkale. Nah, di sini di toko Dona Milan ini dia sebenarnya adalah supplier atau penjual kayak jaket-jaket kayak Armani, Gucci, dan merek-merek brand lainnya. Makanya di sini harganya jauh lebih murah dengan dengan kualitas yang sama, tapi harganya jauh lebih mahal karena memang dia menjual tanpa marketing Gucci. Jadinya benar-benar asli, benar-benar harganya seperti itu, dengan kualitas segitu, dengan harganya seperti itu. Di situ di dalamnya tadi ada kayak brand, kayak model-model jaket kayak Fendi, Gucci, Burberry, Armani di dalam situ. Jadi toko-toko ini bagi kalian yang suka beli-beli barang-barang jaket branded, mendingan kesini aja karena harganya lebih murah dan pastinya kualitas lebih bagus. Oke, lanjut kita bakal ke Kota Pamukkale dan kita nanti bakal ke Kota Efesus juga. Matthew kepingin juga ya sebenarnya, Matthew ya? Enggak sih. Cuman bolak-balik enggak jelas. Nah. Enggak jadi moda. Enggak. Saya tidak mau. Kamu terlalu kaku deh. Boleh ke sini silakan. Bapak Ibu. Enggak boleh, Pak. Moments later. Aku sekarang sudah mencapai Kota Efesus atau Kota Tua Efesus. Jadi ini adalah tempatnya, guys. Hari ini dulu ini adalah sebenarnya kota besar tapi mulai ditinggalkan. Nah, nanti aku bakal tanya sama Mr. Orhan kenapa ditinggalkan. Oke, ikuti terus ya. Kita bisa melihat sebuah alun. Ini adalah salah satu alun, alun-alun yang digunakan pada zaman Romawi. Alun-alun pada zaman Romawi disebut forum. Oke, forum. Pada zaman Yunani, alun-alun ini disebut agora. Oke, jadi agora dan forum adalah sama, sesuatu sama, hanya namanya beda. Thank you ya, saya 11, saya berumur 11. Dia di umur 12. Dia lebih besar daripada saya. Lebih tua. Lebih tua. Oke, dia punya 3 batu. Ambil ini. Saya punya 3 batu di sini, oke? Tempat satu, dimanapun Anda mau, di ujung setiap garis. Taruh aja di mana? Di mana? Enggak, okay. Di dalam. Anda harus membuat satu garis dengan 3 batu. Oh. Oke? Okay? Coba. Tic-tac-toe. Apa? Tic-tac-toe. Tic-tac. Ini tic-tac dari zaman Romawi. Oh. Kota ini kurang lebih 10 km persegi. 10-20 km persegi. Menurut barang-barang yang ditemukan. Ya. Oke. Okay. Boleh ikut saya silakan? Boleh ikut saya silakan? Tadi Pak Joni ambilnya itu, Pak. Iya. Mungkin Anda bisa tanya kepada saya kapasitas tempat ini berapa? Berapa?
Udah dari sini ke sana berapa? Kira-kira berapa? 300 ribu. Bahkan sedikit lebih dari 2000. Dari sini aja udah 10. Oh, ya. Iya. Dan mereka setinggi berapa? Bahkan kalau mereka duduk sanggup dekat dari satu sama lain 3000 boleh. Banyak. Guys, jadi ini adalah kota Efesus dan sudah dijelaskan oleh Pak Orhan tempat ini terkubur sama ribuan tahun. Stadion. Iya. Ngeri ya. Mister, ini tempat apa, Mister? Ini tempat diskotek. Diskotek dari zaman Romawi. Kamu kesini sama paling banyak perempuan? Enggak. Oh ya, kenapa ya? Saya mau kesana sama banyak perempuan. Iya, Mister aja. Oke, bye bye, Bu. Jadi sekarang aku udah selesai dan aku ingin kembali ke bus lagi untuk melanjutkan perjalanan ke Pamukkale. Kota Efesus kota sangat bagus tapi jalannya emang sangat bagus. Dapat golden ticket dia nih. Iya. Dari Mr. Orhan. Di sebelah kiri Bapak Ibu, ada sebuah gedung. Sudah melihat ada beberapa tiang-tiang. Ini zaman dulu tempat ini digunakan sebagai sekolah. Namanya sekolah ini Gymnasion. Gymnasion. Gymnasion adalah sebuah kata terdiri dari gabungan dua kata. Oke, gymnas dan ion. Gymnas berarti telanjang. Ion berarti dimiliki oleh. Oke, contoh. Nama pertama siapa? Sondeng. Oke, okay. Kalau saya ketahui. Sorry. Dimiliki oleh Bu Sondeng. Oke? Sondeng. Kenapa jadi Sondeng? Mau makan saya. Jadi karena pada zaman dulu, siapapun orang muda mau ke sekolah ini, oke? Dari pagi sampai siang dia harus melatih olahraga. Oh, makanya gimnastik ya. Tapi telanjang. 100% telanjang. Oh. Kenapa? Okay. Karena para perempuan tidak boleh masuk ke sekolah ini. Tapi menurut cerita zaman dulu semua murid ke sini dengan baju. Enggak masalah. Okay. Tapi satu hari seorang perempuan ambil keputusan untuk
pelajar di sekolah ini. Dan dia potong rambut dia. Oh, pura-pura dari laki-laki. Seperti laki-laki. Dan dia mulai belajar pendidikan di sana. Mulai belajar di sana. Dan satu hari, Kayak dia terjatuh ke luar raja. Dan semua laki-laki melihatkan dia. Dan semua guru menjadi marah sekali. Karena perempuan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, guru itu ambil keputusan. Dan mereka berkata, mulai saat ini, semua olahraga, selama olahraga, latihan olahraga, semua laki-laki harus menjadi pelajar. Ini jawab oleh salah satu kenapa sekolah ini disebut gimnasion, dimiliki oleh orang telanjang. Sebetulnya gimnastik dari kata sama. Seperti mandi, pemandi. Itu bapa. Kenapa ya? Kenapa dia malu sekali? Rumputnya di dalam, itu kita kolam ini langsung dari waduk. Oh ya, dari ini ya. Mata air bawah itu ya. Ya, bisa mata air. Mau coba sedikit rasanya? Nih. Awet muda ada enggak? Awet muda ada. Mau cemur kalau gitu. Mau cemur awet muda. Mama isi ke. Rasanya kayak ada spritnya ya. Ada karena kan ada gasnya, Mas. Sedikit kulit katanya. Asam enggak? Lama-lama berenang sekalian dah. Bukan, tadi memang si Oren juga ngomong ini agak asam. Asam ada gas sprite ya rasanya. Sprite, nah sprite. Ayo gua. Asam-asam enggak asam sprite rasanya bener. Apa karena karatan itu semua? Oh my god guys, kolamnya biru banget. Jangan-jangan asamnya karena pada kencing berenang. Asam ya? Asam kan keluar. Asam kan? Orang pada kencing. Pernah renang di situ enggak? Nah, pernah. Sudah. Oh, sudah. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Kalau saya menjelaskan ini, istri saya akan bunuh saya. Sama istri saya. Oke, okay, Mister. Okay, nanti sama okay. Istri saya. Iya dong, ya. Mister. Di mananya? Ada di atas bukit. Oh, di atas bukit. Waktu ini di yang tiga itu loh. Ya itu. Yang tiga itu. Tunggu yang di atas itu, di atas itu. Empat itu ya. Ya. Ini tuh sama siapa misalnya? Filipus saja ya. Filipus saja ya. Oke, bawon. Kita akan turun di sini. Kita akan jalan pelan-pelan. Kita akan naik atas ke atas. Naik sana itu. Iya. Naik sana. Naik sampai atas. Kan dah minum, jadi kuat lah. Kan dah minum. Percaya harus dilihat. Bagus ya? Bagus. Pak Pandi udah pernah. Bagus. Pandi udah pernah. Dari foto lu aja. Ah, itu stalo. Oke guys, jadi kita sekarang mau ke atas sama Mr. Orhan. Capek. Pandi. Adik saya dan semuanya di sini. Ya, mereka bahkan mereka belum minum air. Oh. Nanti kita grup spesial ya. Hati-hati jangan lari ya.
Bukit lain kali, lain kali menaiki gunung-gunung seperti Rambo. Karena sudah minum air. Kuncinya cuma di situ doang, guys. Situ doang. Ini lampu baju kayak gimana? Kayak gini lah. Ya Gunung Padar. Iya kayak gini. Pulau Padar. Iya. Tapi gak enak kan panas, Pak. Ya, kalau ini dingin kan? Pagi-pagi kan setengah lima kita udah bangun kan? Kalau ini dingin kan, Bu Sandam? Oh, dingin sekali. Ya sejuk lah, sejuk, sejuk. Sejuk. Where are you from? Bener Bu Sandam, masih kuat, Bu? Kuat dong. Kita harus berjuang muda. Siap, Bu. Emang pun udah sepuh. Siap, 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 Bu. Siap, siap, siap. Aduh. Pak, pada saat naik apa lagi ya? Yang maknya 82 tahun enggak bisa ya? Oke, okay, deh. Kamu cari resiko. Wow. Oh, baru engage gitu ya. Oh, gitu. Wow. Oh guys, jadi ini udah ada di salah satu teater paling besar di kota ini dan sekaligus menjadi salah satu teater terbesar di sepanjang luasnya Turki. Dan di sini banyak yang foto-foto pastinya, dan di belakang juga ada orang yang habis lamaran dan sudah memakai cincin. Tadi ada foto-fotonya, dan memang tempat ini cocok sekali untuk para pengantin baru, pacar baru, punya pacar baru. Yes, tempat ini bagus sekali, cocok untuk itu. A few moments later. Gimana? Tadi kenapa takut? Kenapa takut? Suram. Ya? Aduh. Suram. Kamu kali. Seperti di salju tadi, kita ada di sana, guys. Iya. Ya, putih-putihnya jadi apa? Kalsium. Jadi sekarang waktunya kita untuk balik ke bus lagi, dan kita akan lanjut ke suatu supermarket dekat hotel kita, dan selanjutnya kita akan makan malam dan akan beristirahat karena kita sudah seharian muter-muter dari Kusadasi ke kota-kota lain dan akhirnya sampai juga ke Pamukkale.